Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas patch note 1.5.28. Yang pertama di sini ada Matilda di-buff lagi, atributnya di-buff. Base HP-nya naik dari 2551 menjadi 2651. Kemudian pertumbuhan HP-nya juga naik dari 168,5 menjadi 188,5. Untuk skill satunya juga di-buff, rasio penurunannya naik dari 20-50% menjadi 30-50%. Kemudian kami telah sedikit meningkatkan jarak pelacakan target dari whips-nya. Kami juga membuatnya menjadi lebih mudah untuk memperoleh stack whips-nya di sini. Untuk skill 2-nya di adjust, base skill-nya berubah dari 600-900 menjadi 500-1000. Berikutnya ada Eve di adjust. Skill 1-nya di buff. Bonus magic powernya naik dari 80% menjadi 90%. Ultimate-nya di nerf. Kami telah memperbaiki interval dari 0,3 detik di antara setiap 2 tap yang tidak terpengaruh oleh pengurangan cooldown. Kemudian ada clean di adjust. Kami telah memperkuat karakteristik clean di late game. Jarak basic attack-nya di nerf. Turun dari 4,8 menjadi 4,5. Untuk pasifnya di buff. Jarak basic attack yang diperkuat tetap sama, tetapi bonus physical attack-nya naik dari 130% menjadi 135%. Skill satunya di adjust, base damage-nya turun dari 260-410 menjadi 200-400, tetapi bonus physical attack-nya naik dari 80% menjadi 95%. Berikutnya ada haircut di nerf, skill 2-nya di nerf, base damage-nya turun dari 210 sampai 360 menjadi 180 sampai 300. Bonus physical attack-nya juga turun dari 100% menjadi 80% saja. Kemudian damage ke minion dan creep-nya naik dari 55% menjadi 70%. Berarti skill 2 ini lebih kuat sekarang ke minion maupun ke monster jungle, guys ya. Oke, selanjutnya ada Terizla di buff. Skill 2-nya di buff, cooldown-nya turun dari 7 sampai 5,5 menjadi 5 detik pada semua level. Ultimate-nya juga di buff, efek slow-nya naik dari 30 sampai 40% menjadi 40% sampai 50%. Selanjutnya ada Balmond di nerf, ultimate-nya di nerf. Max damage ke unit bukan hero turun dari 1500 sampai 3000 menjadi 1300 sampai 2500. Jadi kembali ke keadaan yang sama seperti di original server. Seperti biasa Muntun suka plin plan di sini, guys. Selanjutnya ada Aldous kembali di buff. Skill satunya di buff. Bonus physical attack-nya naik dari 90% menjadi 100%. Jadi dikembalikan lagi sama seperti yang di original server, tetapi stack-nya tetap masih di nerf, guys. Berikutnya ada Brody. Berdasarkan data keseluruhan, kekuatan Brody di rank menengah dan tinggi cukup masuk akal. Meskipun kemampuannya menekan dan memanfaatkan keunggulan tampak sangat kuat di early game, namun di late game sulit baginya untuk bersaing dengan marksman biasa dalam menyerang tank karena attack speed-nya yang rendah. Selain itu, jika player biasa memainkan Brody, hasilnya akan berbeda jauh saat dengan yang pro player mainkan. Dan daya tahan hidupnya lemah di late game. Kami berharap masalah di atas dapat diselesaikan melalui beberapa penyesuaian. Kami juga memperhatikan performanya di advanced server. Atributnya di buff. Pertumbuhan HP-nya naik dari 125,5 menjadi 150,5. Skill satunya di adjust. Base damage-nya naik dari 250 sampai 625 menjadi 250 sampai 650. Bonus physical attack-nya juga naik dari 150% menjadi 200%. Tetapi rasio peningkatan damage untuk setiap target yang diserang turun dari 20% menjadi 10% dan dengan batas 160% menjadi 130%. Ultimate-nya di nerf. Damage tambahan untuk setiap stack-nya turun dari 8% menjadi 6-8% dari HP target yang hilang, berskala dengan level skill-nya. Kemudian ada Lapu-Lapu, kami sedikit memperkuatnya di late game. Pasifnya di buff, meningkatkan shield pada setiap levelnya
naik dari 50 menjadi 65. Ultimate dalam mode Heavy Sword-nya di-buff. Bonus physical attack dari attack ketiganya naik dari 180% menjadi 210%. Kemudian di bagian battlefield terjadi pengoptimalan art dari gold dan XP CG minion. Jadi ada tampilan baru untuk minion yang bawa gold dan bawa XP di sini, walaupun tidak terlalu kelihatan benar. Kemudian terjadi pengoptimalan art dari base dan turret di map Imperial Sanctuary. Jadi di sini base dan turretnya agak sedikit dihadain juga. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini apakah ada perubahan, silakan komen di bawah guys. Kemudian di bagian spell ada retribution debuff, damage reduction creep saat menggunakan equipment jungle itu naik dari 40% menjadi 50%. Selanjutnya di semua equipment jungle dalam pertandingan e-sport dan top rank, assassin dan beberapa marksman dapat memperoleh keuntungan dari farming dan laning yang telah banyak digunakan saat ini. Kami tidak akan melarang taktik seperti itu, tetapi kami masih mengharapkan lebih banyak taktik baru. Berdasarkan saran dari player, kami telah melakukan beberapa penyesuaian pada equipment jungle untuk membedakan jungler dengan hero lainnya di dalam game. Dengan harapan, semakin banyak jungler yang dapat dimainkan dan mendapatkan keuntungan dengan roaming secara efisien. Untuk pasif unik grid-nya di-adjust, yang sebelumnya mengurangi AXP dari minion pada 3 menit pertama sebesar 40%, dirubah menjadi mengurangi gold dan XP dari minion pada 5 menit pertama sebesar 30% dengan 100 gold tambahan untuk setiap kill atau assist. Jadi sekarang buat teman-teman yang bawa equipment jungle itu sudah hampir sama dengan MOBA yang sebelah. Kalau kalian nge-kill minion lane, maka kalian akan mendapatkan penalti, yaitu kalian hanya mendapatkan 30% XP dan gold saat 5 menit pertama ketika kalian kill minion guys. Jadi kalian harus fokus ke jungle saja sekarang kalau kalian pakai equipment jungle guys ya. Kemudian Hunter Knife-nya, pasif unik grid-nya, memperoleh 25% XP tambahan saat melakukan jungle, diubah menjadi memperoleh 25% XP tambahan dan 10 gold saat melakukan jungle. Nah, jadi sekarang ada tambahan 10% gold saat kalian melakukan jungle. Jadi kalian benar-benar harus fokus jungling aja, jangan ganggu minion lane sekarang ketika kalian pakai Hunter Knife guys ya. Kemudian equipment jungle advance dan medium, pasif unik grid-nya yang sebelumnya memperoleh 25% XP tambahan saat melakukan jungle, diubah menjadi memperoleh 25% XP tambahan dan 20% gold saat melakukan jungle. Jadi kalau kalian sekarang ngejungle akan setara goldnya dengan yang hero di lane guys. Jadi jangan khawatir lagi buat assassin yang biasanya ngeluh ketinggalan gold ketika kalian fokus farming di jungle. Sekarang kalian sudah bisa setara dan seimbang dengan hero-hero yang di lane guys ya. Nah, jadi bagaimana menurut teman-teman dengan perubahan pada equipment jungle? Apakah yang sekarang lebih efektif buat kalian atau enggak? Kalau saya lihat di sini, Moonton sudah mulai ngikut-ngikut di MOBA yang sebelah guys ya. Karena di sini banyak juga dari kalian yang belum terbiasa menggunakan meta yang seperti di MOBA sebelah ya, yang katanya biasanya kalau kalian fokus ngejungling kalah XP dan kalah gold ya. Nah, jadi sekarang buat teman-teman yang main di lane, diharapkan jangan bawa retribution atau membeli equipment jungle di sini, karena 5 menit pertama kalian bakalan rugi banget karena terkena penalti tersebut guys ya. Oke, kemudian di sini juga ada penambahan animasi ketika hero idle, tapi hanya di Benedetta doang. Jadi kalau kalian idle tidak bergerak, maka dia akan kayak ada animasinya. Dan kemudian efek recall-nya juga sekarang ada animasi khususnya. Sepertinya sedikit demi sedikit Moonton mulai ke-trigger sama MOBA yang sebelah guys ya. Mungkin kedepannya bakalan ada lagi banyak fitur-fitur baru yang dihadirkan oleh Moonton di game Mobile Legends ini agar bisa menyamakan dengan MOBA yang sebelah biar tidak kalah di sini guys ya. Oke, kemudian terjadi perbaikan bug di mana memperbaiki masalah skill 1 link tidak dapat digunakan setelah mereset level di mode praktis. Kemudian memperbaiki masalah di mana skill 2 Grok membuat target terjebak di dindingnya dalam beberapa kasus. Oke guys, jadi itulah dia semua patch note 1.5.28 yang sudah hadir di Advanced Server.
Mungkin akan segera hadir di original server pada pertengahan bulan nanti atau bulan depan. Jadi ditungguin saja meta-meta terbaru yang akan segera hadir di original server nanti. Semoga video ini dapat berguna dan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa di like video ini, di share juga video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.